Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah tutorial yaitu bagaimana caranya menyembunyikan status WhatsApp kita dari orang tertentu. Nah, bagi Anda yang penasaran dan ingin tahu caranya, silahkan Anda tonton saja video tutorial ini sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke caranya. Caranya yaitu Anda buka saja aplikasi WhatsApp-nya. Nah, setelah WhatsApp-nya sudah terbuka seperti ini, kemudian tinggal Anda pilih saja titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Setelah muncul menu seperti ini, langkah selanjutnya tinggal Anda pilih saja menu setelan. Nah, setelah Anda pilih yang menu setelan dan Anda dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian di sini tinggal Anda pilih saja menu privasi. Oke, setelah Anda dibawa ke menu privasi, lalu tinggal Anda pilih saja yang menu status. Nah, setelah Anda pilih menu status dan muncul menu seperti ini, lalu di sini tinggal Anda pilih saja menu kontak saya yang nomor 2 ini. Oke, setelah Anda pilih menu kontak saya, maka di sini akan muncul semua kontak WhatsApp yang Anda simpan di aplikasi WhatsApp Anda. Kemudian untuk menyembunyikan status WhatsApp Anda dari orang tertentu, Anda tinggal pilih atau tandai saja kontak tersebut agar orang tersebut tidak dapat melihat status WhatsApp Anda. Setelah Anda sudah selesai menandai kontaknya, kemudian tinggal Anda pilih saja checklist yang ada di pojok kanan bawah. Nah, setelah Anda pilih yang checklist, maka sudah secara otomatis kontak atau orang tersebut tidak dapat melihat status WhatsApp Anda. Oke, kiranya cukup sampai di sini tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.